Nah, ini dia guys, cara memerah susu versinya cek CMF. Sebelum melanjutkan video ini, mohon tekan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 3, 1, 3. Duanya belum. Gak apa-apa, lanjut. Ini kontennya sampean yang merah susu kayak sowi mas ya. Sowi mas, awal-awal kayak. Ya awal-awal kita perbaharui gitu mas. Itu dia cara merah susunya. Sehari dapat berapa liter mas? Sehari total atau ini? Yang untuk perekornya? Rata-rata enggak tentu mas, rata-rata ya? Ya di atas 1 liter setiap merah ya? Satu hari, berarti pagi dan sore? Pagi sore 1 liter lebih ya, enak yang 2 liter, ada yang 2 liter, enak yang 3 liter, ada yang 3 liter, enak yang 1 liter, ada yang baru-baru ya? Iya kan enggak mesti mas, enggak mesti ya? Matang tuwek. Oh, kering gitu ya? Menuju kering, kering mentah. Betul. Wis tas anak-anak. Tas oleh babon anak ngono ya, susune akeh. Cek akeh nek ya. Babon anake apa meneh dipisah ae wis tambah akeh. Babon anak anake di lebokne ruang penyiksaan. Wah, lebokne calon di kontes ne. Iya, Mas. Ndak watu oleh calon kontes perang. Wah. Itu ruang penyiksaan yang jelas lah, dia diganti susu sapi. Oh, ganti susu sapi ya. Susunya wedhus dihapusi susu sapi. Tapi lah kalau untuk kambing-kambing calon kontes tetap susu kambing iya, ya. Malah ditambahi ya. Per hari sampai 3 liter, 4 liter padahal induannya cuma 2 liter. Nombok 1 liter. Itu dah di dunia kontes, guys. Biar hasilnya maksimal. Pertumbuhannya biar maksimal. Nah, ini dia cara memerah susunya. Wah, mahir sekali ini Mas Jack ya. Simpel Mas ya, tangan. Wah, sampai kecil. Sampai anu ya, konsisten Mas ya. Iya, jadi rutin. Kulo ora balik iki wong wedok. Wah. Istrine ya kompak terus ya. Lek kulo ning omah ya tak tandangi. Tandangi. Lek kulo lunga ngono ya. Pagi jam 5 ya Mas ya. Startnya jam 5. Terus untuk yang sore bar maghrib. Habis maghrib deng ya. Itu wis apa iki rutinitas sehari-hari ya. Iya, enggak rubah. Wis mantap sekali. Enggak rubah. Ini berarti dalam kondisi segar ini juga langsung dijual ya. Langsung tianu Mas. Langsung ada yang jimo. Ada yang ambil ya. Teman-teman pesetut kontes ini. Pesetut kontes nih mas, nggak jauh-jauh jadi banyak teman banyak rezeki. Mantap ini proses pemerasan susu pindah. Entah. Sudah selesai guys. Lengkap nu sampean rene. Nah. Isuk bar subuh ae. Nah. Kayak wis padang saiki Mas bar subuh ya. Jam 5 saiki wis padang ya. Nah, lek sore saurunge magrib. Mangkring ya Mas Jek. Lah iki wae dipakani godhong telo ya para ya mendem to Mas. Godhong telo iki anu Mas. Nah iki godhong telo Jerman. Wong wong tak omongi mendem. Heeh. Wong wong. Ken anu sampean Ben sampean dhewe. Dadi ben aku. Carane piye Mas supaya enggak mendem? Soale wedhusku dhewe mendem ndek inginane iki. Iya ya Mas. Mungkin anu. Apa jenenge iki? Makane wis anu. Ditambahi titik. Soranune. Tak iso. Oke. Lho guys, lek ra percaya guys, lho godhong telone lho akeh. Aku yang gumun padahal wedhus larang-larang. Kayak dong telo Jerman, dong telo karet lho guys. Wedhusku sing wedhus Jawa randu ya aku rawani lho kok iso-isone iki omcek yo wani. Godhong telo lho. Aku dinginane makan godhong telo Jerman yo mati loro ya wedhusku yan. Tenan ra ngapusi kuwi aku. Mbuh piye carane kok iso. Iki lho ra di PP yo ra nganu yan. Ya ra mendemi ora di PP. Dong telo Jerman, dong telo karet ya. Nah iki lek semakin akeh wong ngerti carane supaya enggak mendem iki
godhong telo Jerman mesti entek guys iki. Neng daerah Ponggo mesti iso ludes ya bar ndelok video iki. Piye mas carane mas iki mas? Kok iso pakani godhong telo Jerman iki? Yo anu to. Piye mas yo? Nek kene marai kan ndak hanya hijauan. Ndak hanya hijauan ya. Siji mergo yo ndak duwe lahan. Ndak duwe hijauan sing caranune mentergantungkan saka hijauan. Saka hijauan. Yo yo kuwi ra duwe lahan. Akhire sak eneke hijauan pakane. Akhire ngene kan mesti comboran, Mas. Comboran ya. Nah, pagi comboran, sore comboran, malam hijauan kan seperti itu. Heeh. Lek menurutku pribadi, Mas, sing tak nyangi kok enggak mendem kuwi piye ngono kuwi pokoke kondisine iki dicombor dulu heeh pokoke wetenge isi lah wah ibarate wong mangan rambutan lek ana isine ya langsung kena tipes ngono kae ah iku mas oh kale kene aman mungkin ngono kuwi isu kan camboran nah biasane lek enek godhong telo wayahe ya nandur di titik-titik mas awane tak wehi godhong telo dadi weteng kan Wis warak, wis enek sini. Wis sore nyamberne. Kok ngetuki ya yahene ngene iki. Malam kondisine iki wetenge tetep anu, Mas. Tetep ada isinya. Lek wetenge kosong, lek jereke tau krungu kuwi kan proteine tinggi. Proteine tinggi. Nah, mungkin lek perut kosong kan iso kembung. Iso kembung. Nah, gase opo apane? Lah niku. Oh. Ning lek ya muga-muga ndak apa jenenge iki? Ndak kembung ritek. Pengalaman pribadi ya Enggak pernah ya? Enggak pernah. Soalnya ya pokoknya gare ID, Mas. Oh, seperti itu caranya, guys. Ya mungkin lek kondisi luwe bisa terjadi kembung. Yo lek iso aja lah ning kanca-kanca. Yeah. Maksudnya wedhus niku kondisine ra padha, Mas. Ra padha. Kadang satu kandang kan padha luwe kabeh ning dipakan godhong telo kok ndak kembung kabeh. Nah, heeh. Kae tak pakan kabeh kae ya sing ambruk mek telu ya. Nah, itu kan ndak mesti padha kondisine. Ndak mesti padha. Ya. Mungkin sing fisike rodok ada lemah nah, luwe pisan wae langsung protein tuh mungkin luwe langsung obate aret obate lading mantap itu dia padahal nggih susu wah jos godhong telo iya protein tinggi hasil susunya juga luar biasa ya di daerah jenengan lho Mas iya banyak di Ponggo setahun yang lalu aku ngusungi pokoknya sak usungan kuwi kandang kene karo kandang Pak Sambo rong usungan pokoknya sak usungan mesti 5 dino dadi 5 dino full mas ora di PP kuwi diak mas bah langsung oh sak tekane ondo lek ku ngisi ya nek konten kuwi ya saiki ra kebagian walah yo bodho teko ngono kuwi ora demi mas tak omongi ngene iki lek kula carane makane ngene dhisik Pak. Lho bisa iki jan wis ora nek panggilan. Ndak nek panggilan blas. Padahal ora wong pogokan. Ndak tuku mek. Ngei ijo rokok sing unggahne iki Mas. Sing ndak tuku. Unggahne kan niki tukang apa? Jebol iki lho Mas. Tukang jebol ini kok. Saiki jan ndak nek bel blas. Ndak nek bel blas ya. Ora entuk bagian sampe ngerti nek ora mendemi. Walian susah. Malah nantur dhewe. Untuk dewi tapi yang nugi tadi pirangan ngono mas. Dah isah wakai kalau di sini. Dah isah terus. Padahal di sini tenang mas. Padahal apa itu proteinnya itu nang susu sangat bagus sekali ya. Tenang mas, aku lama ngalami dewi masalah. Itu di video ini sampean kasih judul apa? Daun ajaib. Marahin aku lama. Saya juga lihat videonya. Nyata nih tenang mas. Wah ini susu luar biasa. Daun ajaib guys. Comborannya wes bener. Rambane godhong telo. Wah tenang. Hasilnya luar biasa. Marem. Masalah susunnya metudah. Metune wakeh. Oh, raru gila kesel. Tenan mas. Tadi semangat golek godhong. Kulo golekno mesti rong dino lek. Enggak kesel. Saiki mriki sesuk kandang mahetan ini Pak Sampo. Kuwi golekne ya gang seminggu. Minimal 5 dino. Sampai anu niku ya. Isine uas mas. Sampai dawur ya. Iya. Neng deket neng emper ngarepan niku napa? Ya, lek sing kene tak yop ning iki sak gasepo sampe rono. Wah. Nggih. Kuwi sampe akeh men.
Lha ora nek sing golek pas sing kono, Mas. Kono sing kono ki wedi kabeh, Mas. Dadi ora ngerti carane. Sampai saiki lek daerah mahku sik padha wedian. Sampai saiki. Heeh. Dadi sing entekne wong ngendi iki? Malah dipateni kabeh wedi kok. Maksudnya iki lho, aku lho kok rong musim iki, Mas. Biasane kan lekas panen yang bulan-bulan telu ya. Telu papat kan panen. Iki ndak oleh bel blas. Ndak oleh bel blas. Entekne wong-wong iki. Mas saya tak tekoni jadi mungkin dia rata tahu kebagian tu Mas. Kalau cuma nak sampai toko selokat siang tu. Biasanya aku yang jebol telo bareng bapak Mas saya kayaan. Saya kulek bareng bareng lek telo 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 biasa nak kayak mana? Wah, niki kalau nginang kalau. Oh iya. Oke. Sate telo ni yo. Rapopo, Mas. Sate telone rapopo ya, di anu ya, diselip ya. Telone larang. Heeh, telone larang. Masake kae ya panen telo di selip di PP didol garingan. Man, ora piye-piye. Iki campur-campuran malah tepak. Malah tepak kan ya. Oke, Pak, terima kasih pencerahannya Mas Syek tentang ini tadi awalnya tentang merah susu dan pakai pakan yang sangat menambah susu kambing itu pakan daun singkong. Iki keringane ini Mas. Dipun. Serate lek ngarani ya. Isuk kan sentra to kula. Nggih. S20 niki. S20 niku. Heeh. Cara gajule ramban iki mung pesarene ya pas enek ramban. Pas enek ramban niku. Nek biasane ya kulit telo karo jangkel giling. Karo jangkel giling. Wis mek kuwi. Urung. Engko rene. Niku pengganti serate nggih. Iki mung sampean rene ya pas enek mergo ya paya nebang. Paya nebang. Lek ora enek ya mek kuwi, Mas. Wah, jan asli telo Jerman lho lek ngarani kaya gowo di telo karet lho. Lah kuwi mboke wae caca niku. Lah caca bodho takon. Lah ora mentemi cek. Ini lek nyauri yo gampang kan. Lah mentemi wis ku yo entek aku ngono. Akhire sak mlitar iki anu Mas. Wis akeh cacah. Sing anu kabeh ya. Iya. Amit masih tak parane dol telo Jerman iki. Wah. Lah iki kok berarti bonggole amene iki ya. Heeh. Oh, guys iki mendemi nang mahku kae lho guys iki. Wedhusku wis korban telu. Iki malah dinggih camilan nang kene. Kuwi lek golek kene teko konane mbah pacare kono. Wah. Teko galek ana. Iya. Nah ini sudah lah, sudah nandur Mas. Buatnya apa ya? Ini buat ya, pada ditantiri wong-wong. Mantap, mantap, mantap. Dikeloyo enak loh Mas, kulit anu godongnya sih. Godongnya ya. Ngono ya, orang yang sing ngerti, mah pada wedi ya, mendemi. Padahal proteinnya akeh dhewe. Anu. Ya anu ben ben bodo mau Mas. Nanti kan malah lu aku sampean. Oleh ramban gratis. Aku yo malah roh ilmune ya Mas iki ya. Kena dicak nih Mas, sampean cobor sik. Warek ya. Warek dan kada. Wis sampean bae lah piro sak piur. Insyaallah aman. Aman ya. Nggih aman insyaallah. Mas yo kondisi wedhus dak podo insyaallah aman. Mari kondisi wedhus kan makan wis isi. Berarti rong mangan tapi mangan kecut-kecutannya ya bahaya. Iya ya. Kayak EDW kan lho Mas, isu-isu mangan rambutan lek ra tawarkan yo. Langsung lek sing tawarkan yo ora mangan ibu sak kandang biasanya kan enggak padha. Iya, kondisi fisik wedhus enggak padha. Cuman lek wis pareng kabeh kan ya wis padha. Padha, akhirnya aman terus niki. Akhirnya video ini dipiral nih malah tambah ora kebagian godhong telo. Ya kuwi Mas, akhir kan tak omongi. Lha ra mendem Mas, ya aku malah ngono kuwi. Wes, wes, wes. Lek kula carane makane ngene lho Pak, marai kula ra ndi jiwan aku kan ngono. Ya bukan ngertine kuwi karena kudu dicombor sik ndak ngerti. Ning lek maku lek makan tak isuk mesti combor. Combor. Sore tak combor. Dadi cara kira-kira mangane godhong kan wis weteng warek. Lah kok saiki jan wis ora nek. Wis rong musim lho Mas aku ndak. Rong musim iki ya, ndak kebagian. Ndak kebagian Mas. Jan ngablo ae. Lah aku kira lagi jagal lho, jagal lho Mas. Wis sampai bulan 9 kan jebol. Heeh. Iki tak akan jagan, engko sing bulan 9 nyang rono ngandelne kangkung. Kangkung. Sakjane urung musim jebol. Saiki jan wis. Malah
kangkung terus malah. Ndak ke kangkung. Ndak ke kangkung. Ya iku mau. Kulit telo. Kulit telo. Karo janggal pucukan. Janggal pucukan. Nggih. Aku teko ya kok waket iki gedhong telo Jerman aku ngarani gedhong telo karet iki. Asli karet. Ndak uwah lho Mas. Heeh. Ndak gelem uwah. Ndak gelem. Nek oyot. Oyot gawedi nek kae. Wite ya iso gawedi. Wis, nang omah nandur neh iki nang omah maneh tak jebul iki. Sampun aman iki. Lah kok lek emo sampe nyeluk aku niku. Mesti senenge lek wedhus proteine dhuwur. Ya, nek kono mesti lemu to, Mas. Lemu kan empuk to, ngene sampeyan masir penak. Penak niku. Gampang lemu. Lereng Gunung Kelut ya, cek bagian lahar titik-titik. Mesti ngut sampean nyeluk aku tak ngarit. Masuk niku. Oke, sekian dulu informasinya dari Mas Jack. Pak, aku karo Mas Jack padha ngaduse kita niki ya. Loh, Mas aku lek adus mesti jam 8. Jam 8 ya. Enteni mari. Oke, terima kasih Mas Jack informasinya. Sama-sama. Sangat bermanfaat. Amin, moga-moga bermanfaat, Mas. Amin. Sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.